Berpolitik di kampus dan sebagainya, kerana politik itu sebenarnya adalah untuk memberikan apa kita kata sesuatu kepada negara dalam pelbagai bentuk, idea yang baru, gunakan media untuk memberikan pendapat bagaimana mengubah dan sebagainya. Saya perkenalkanlah dulu abang baju merah ni, nama dia lah Saudara Faris Omar, beliau President Perwaris Generasi Profesional dan Perwaris Bangsa. Silakan Faris. Terima kasih Saimi. Saya ingin menekankan bahawa istilah demokrasi ini hanya akan dibangkitkan apabila ada kempen pilihan raya. Ini adalah kesilapan kita yang paling besar. Dan setiap kali kita berhadapan dengan isu ini, kita sentiasa menggunakan approach firefighting. The total approach tu kita tak jalankan langsung. Jadi masalahnya ialah kita perlu faham. Kalau topik hari ini menceritakan tentang belia, menceritakan tentang demokrasi, kita perlu tahu apakah demokrasi dan apakah belia. Demokrasi adalah merupakan suatu tata cara peradaban manusia yang diiktiraf sejak keturunan dahulu lagi, apabila kitab-kitab agama langit diturunkan. Peradaban manusia telah dilatih, telah ditunjukkan pada ketika itu lagi. Kalau kita ingat, Imam Al-Ghazali ada mengatakan, ada empat benda dalam kehidupan manusia yang kita perlu capai. Yang pertamanya ialah keadilan, kedua ialah kesempurnaan, ketiga adalah keharmonian, dan keempatnya ialah kasih sayang. Dalam empat benda ini, kalau kita kaji betul-betul, apakah mekanisme untuk memastikan kita capai objektif ini? Dan salah satunya adalah demokrasi. Demokrasi boleh dijelaskan dalam pelbagai bentuk. Ia boleh dinamakan regresi ke apa saja istilah kita boleh gunakan. Tapi yang lebih penting ialah implementasi mekanisme ini dengan terbaik mungkin. Kalau kita tengok zaman Nabi Muhammad SAW, keadilan dalam salah satu elemen demokrasi ini telah dilaksanakan apabila Hajarul Aswad jatuh daripada Kaabah. Yang mana dia kata bentangkan kain rentang. Nabi sebagai alamin, sejujurnya itu ketika itu dikata empat kabilah terbaik terbesar di Arab tu dipegang di hujung tu. Jadi Nabi angkat benda tu dan letakkan Hajarul Aswad balik kembali ke Kaabah. Dan itu adalah satu-satu elemen demokrasi yang dilaksanakan sejak dahulu lagi. Tapi hari ini kepincangan ini perlu dikaji semula. Kenapa kepincangan ini berlaku dan kenapa remaja hari ini tidak mahu lagi? Sedangkan belia hari ini adalah merupakan belia yang akan mewarisi budaya kita, cara pemikiran kita dan sebagainya. Silakan Lat. Lat tak sabar. Okey, saya perkenalkan Saudara Lat Syarizan Abdullah, beliau adalah usahawan muda teknologi maklumat, President CEO The Symphony Maya Sdn Bhd. Silakan. Saya nak bagi contoh sedikitlah daripada carangan Saudara Faris tadi. Sebenarnya bila kita bercakap kan, sama juga lah dengan cakap dalam kita punya forum pada hari ini. Iaitu bila kita cakap pasal demokrasi, kita kait dengan politik, satu benda yang cukup serius. Tetapi remaja lebih nak daripada simple, benda-benda yang simple. Jadi kalau kita boleh mendefinisikan demokrasi kepada benda yang simple, benda yang boleh menarik perhatian remaja, benda yang membawa dia kepada keinginan untuk menjadi sesuatu, dan itu adalah lebih baik. Kerana bila kita kaitkan demokrasi, demokrasi adalah sesuatu yang cukup berat. Demokrasi adalah berpolitik. And apa itu politik? Saya tak mahu politik. Politik nanti saya kena mahu. Itu demokrasi nanti, itu tua. Tak, sebab mungkin muka demokrasi itu tua. Mungkin. Nanti saya nak make satu point. Demokrasi politik itu akta itu saya jam. Kerana di universiti ada pemasaran di situ. Jadi kita kena make simple. Kita kena tengok balik pendefinisian